Saudara mahasiswa Magister Hukum Untan Angkatan 2020 menggelar kuliah lapangan di Desa Rasau Jaya, Umum Kabupaten Kuburaya. Mahasiswa memberikan penyuluhan hukum kepada warga serta memberikan sembako bagi warga terdampak COVID-19. Ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa ini juga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu yang ada di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya. Dosen Magister Hukum Untan, aktris Nuryanti mengatakan, kuliah lapangan ini wajib dilakukan mahasiswanya agar masyarakat juga mengetahui tentang hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di desa itu. Jadi setiap tahun memang kita selalu mengadakan kegiatan ini. Kegiatan PKM ini penyuluhan hukum dan juga tentang bakti sosial. Kepala Desa Rasau Jaya Umum Iwan Kurnia Putra menyambut baik kegiatan itu. Sebab dengan adanya penyuluhan mengenai hukum, masyarakat bisa lebih paham mengenai sistem dan proses hukum yang ada di Indonesia. Kedepannya kegiatan seperti ini tidak cuma dilakukan oleh kegiatan pembelajaran mahasiswa, juga oleh kegiatan lain yang dilakukan oleh instansi-instansi. Aktris Nuryanti mengharapkan hasil kuliah lapangan yang dilakukan mahasiswa Magister Hukum Angkatan 2020 dengan menggelar penyuluhan itu bisa membuat masyarakat sadar akan hukum di Indonesia.